Sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, salam budaya, namo kebajikan, salam. Selamat malam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat, Kebayoran Lama. Yang saya hormati Bapak Lurah Cipulir. Yang saya hormati Bapak Lurah Kebayoran Lama Selatan. Yang saya hormati para pengurus RW Kelurahan Cipulir, yang saya hormati RKBM Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Cipulir, yang saya hormati LMK Kelurahan Cipulir, yang saya hormati dan Ramil atau yang wakili, dan yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang telah peduli dengan keamanan lingkungan, yang saya hormati Kopdar Kamtibmas Kecamatan Kebayoran Lama Kelurahan Cipulir, yang saya hormati FKPM Kelurahan Cipulir, yang saya hormati Karang Taruna Cipulir, yang saya hormati dari Jakarta mana? Kopdar ya? Kopdar Mitra, mitra dari Koramil, yang saya hormati ibu-ibu, apa ini ibu-ibu KDM, ya terima kasih, dan LNK seluruhnya, para peserta apel pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Begitu juga kepada Babin Kamtibmas saya, Bapak Pendi, ya bersama-sama. Izin sebentar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lagi-lagi. Selamat malam. Terima kasih. Ya, sama-sama kita hormati Pak Kaposek, Pak Darnamo, Tengah Mabili, Bapak-Ibu sekalian. Utamanya Pak RW, LNK, dan teman-teman sekalian. Salah satu apresiasi dan motivasi kepada Bapak dan Ibu semua sebagai pelaku utama di masyarakat yang membantu kami tiga pilar dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat kita, utamanya dalam rangka menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita tidak ingin terjadi sesuatu yang merugikan buat warga dan masyarakat kita. Oleh karenanya, saya apresiasi Pak RW beserta seluruh jajarannya dan semua lembaga yang ada di Kelurahan Cipulir ini yang hari ini melaksanakan apel kesiapsiagaan. Tentunya silakan nanti secara teknis Pak Lurah diatur, dan setiap hari secara bergiliran kita saling menjaga diri dan kampung kita. Kejadian yang sudah disebutkan oleh Pak Kapolsek, tentunya Bapak Ibu sudah bisa antisipasi di lingkungan masing-masing.